Dinas Kesehatan Manado kepada yang kami hormati. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pak, di sini 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Bapak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, beserta jajaran, komitmen juga untuk mensukseskan program strategi. Kita sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Bapak yang baik buat hari ini Tuhan, Kota Manado. Tuhan memberkati kami semua yang ada di tempat ini, Tuhan memberkati yang disilakan. Dan ini tindak lanjut program enrollment ketua-ketua lingkungan di program jaminan kesehatan nasional sebagai pekerja penerima upah dari Pemkot Manado. Komitmen kita untuk melayani para ketua lingkungan dan supaya mereka lebih semangat untuk melayani masyarakat. Itu aja. Wali, ini diprogramkan tahunan atau langsung selama masa periode Wali? Ini kan harus dianggarkan. Di APBD, iya harus dianggarkan di APBD. Jadi setiap tahun harus dianggarkan. Pertama tentu memberi apresiasi agendanya karena pemerintah Kota Manado sudah mengikut sertakan seluruh ketua lingkungannya menjadi pekerja penerima upah. Jadi ini memang salah satu yang menjadi komitmen pemerintah. Kemudian karena sudah jadi peserta, sehingga kami punya kewajiban untuk melakukan sosialisasi. Salah satunya dengan memberikan informasi langsung kepada semua peserta yang sudah jadi peserta JKN tentu lewat ketua lingkungan. Sosialisasi yang kami sampaikan tentu tentang jaminan kesehatan nasional secara keseluruhan, alur, layanan, manfaat. Format potongan iurannya berapa? Seperti pekerja penerima upah, jadi 1%-nya dipotong di upahnya, 4%-nya ditanggung oleh pemerintah daerah, jadi Kota Manado yang menanggung.